Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Walhamdulillaka ya rabbal alamin. Syukur kata Allah Subhanahu wa taala kerana kali ini dapat sekali lagi kita bertemu. Untuk kita sambung kuliah tafsir surah Al-Baqarah yang telah kita tinggalkan pada 2 bulan yang lalu lah. Pada bulan lepas saya tak dapat hadir ke kuliah, tapi saya telah ganti kawan lain. Saya ingat saya ada kerja penting pada hari itu, tapi saya tak ingat pasal apa. Bulan lepas je kan, bulan yang satu lagi saya ada kan. Bulan lepas je. Sekali-sekala memang ada lah kita tak dapat hadir. Dan pada sesi yang dulu kita telah mentafsirkan atau berkongsi tentang pentafsiran surah Al-Baqarah daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-20. Ambil daripada Alif Lam Mim sampailah kepada Innallaha ala kulli syai'in qadir, di mana kuliah yang terakhir itu saya kongsikan dengan tuan-tuan mula daripada masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara sampailah kepada Inna Allah sumumbukumun umyum fahum la yarji'un au kasayibin minas sama'i fihi zunumatum waradum wa bark yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iki hazaran maut wallahu muhitum bil kafirin. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan wahyu yang dituangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Adapun orang yang tidak beriman, khususnya orang-orang yang tidak musyrikun dan juga orang-orang munafikun, mereka tidak mengambil cahaya itu, lalu mereka berada dalam kegelapan. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perumpamaannya, mereka-mereka yang tidak beriman dan munafik ini seumpama orang-orang yang takut kepada guruhlah. Di mana bila mereka mendengar guruh, mereka meletakkan jari-jari mereka di dalam telinga-telinga mereka. Mereka itu pekok, mereka itu bisu dan seumpama. Dan saya telah kongsikan sepanjang lebar. Walaupun pada hakikatnya mereka tidak pekok, mereka tidak bisu. Tapi walaupun pada zahirnya mereka tidak pekok, tidak bisu, tidak buta, tapi Allah SWT memanggil sedemikian di dunia ini sebagai kiasanlah kepada mereka kerana keengganan mereka untuk beriman. Dan sebenarnya itulah metod Allah SWT. Metod ni makna pendekatan lah. Salah satu cara, salah satu kaedah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan hanya dalam surah ini. Kita akan jumpa lagi dalam surah-surah yang akan datang, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tetap ataupun memanggil golongan-golongan tidak beriman sebagai pekok, sebagai bisu. Ini bukan satu-satunya ayat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala antara ciri-ciri Al-Quran ialah Quran ini banyak dipenuhi dengan Al-Amsal. Nampak? Al-Amsal ialah perumpamaan. Banyak Allah Ta'ala memperumpamaan manusia. Sebahagian besarnya ialah perumpamaan kepada orang-orang yang tidak beriman, dan sebahagian kecilnya ialah kepada orang yang beriman juga. Begitulah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebahagian besar Nabi memperumpamakan orang-orang kufar dengan perumpamaan yang buruk. Tapi tak dinafikan juga ada setengah perumpamaan yang disebut oleh Nabi SAW ke atas orang yang beriman, hatta ke atas orang ibadah pun ada juga perumpamaan yang buruk ni. Contohnya kita belajar dalam fiqhus salat, dalam fiqh semayang. Memang antara banyak-banyak hukum yang kita kena belajar, kita kena mendalaminya, ialah fiqhus salat, fiqh semayang, the science of prayer. Kita semayang hari-hari tu ustaz. Walaupun kita buat setiap hari, mungkin ada benda yang kita miss.
Sebab itu kita kena sentiasa belajar, sentiasa belajar, sentiasa belajar. Dan kita kena banyak membaca dan tak boleh malas. Kan? Ha. Sentiasa akan ada ruang-ruang yang kita boleh perbaiki walaupun dalam ibadah seharian kita. Kan? Ha. Ha. Dalam fiqh solat, dalam fiqh sembahyang ada banyak. Ha, sehingga para ulama menamakannya sebagai Kitabus Solat, the book of prayer. Ha, bukan bab sembahyang tau. Sembahyang ni bukan bab. Hanya buku-buku kecil sahaja yang menamakan sebagai Babus Solat, bab sembahyang, the chapter of sembahyang. Sebenarnya sembahyang is not only a chapter, dia bukan hanya bab. Ha, sebahagian besar buku-buku para ulama yang berjilid-jilid sembahyang terkategori di bawah Kitabus Solat, the book of prayer. Ha, pasal sembahyang ni dia banyak ahkam, ada banyak hukum dan hakam, ada banyak perbincangannya dan ada banyak khilafiyahnya. Ha. Ha. Ada bab-bab pula. Kenapa disebut sebagai kitab? Sebab di bawah kitab itu ada bab-babnya. Memang ada banyak bab dalam hak ehwal sembahyang, tak kurang daripada 12 bab sebenarnya. Ha. Salah satunya ialah apa disebut sebagai makruhatus solah, perkara makruh dalam sembahyang. Antara perkara yang tidak digalakkan dalam sembahyang ialah bila kita dipanggil bersama-sama dengan imam. Ha, kita dengan imam ni sebenarnya ada empat keadaan. Ha, ada empat tu je. Tak lebih tak kurang. Pertama, apa disebut sebagai al-musawat. Ha, musawat ni makna sama-sama. Sama-sama. Ha, imam naik, kita naik. Imam turun, kita turun. Sama-sama. Sama-sama naik, sama-sama turun. Ha, itulah maksud al-musawat. Ha? Apa hukumnya? Makruh. Pasal apa makruh? Pasal kita tak boleh berserta dengan imam. Takut-takut kita mendahului imam. Bila kita mendahului imam pula, jadilah haram. Sebab itu, antara perkara yang haram dilakukan semasa sembahyang berjemaah ialah apa disebut sebagai al-musabaqah. Tadi, al-musawat, nombor satu. Yang kedua, dia panggil al-musabaqah, mendahului imam. Patut-patut kita makmum tak boleh mendahului imam. Kita kena imam bergerak dulu baru kita bergerak. Nah. Ya. Tapi kalau kita bergerak dulu, sebab itu tak boleh sama-sama. Takut-takut kita lagi pergi lebih laju daripada imam. Kalau kita laju daripada imam, haram. Sepakat para ulama. Di atas hadis Nabi SAW. Dalam sunnah Abi Dawud daripada Abi Hurairah dan sebahagian buku sunnah yang lain. Di mana Nabi memperumpamakan orang yang mendahului imam ini sebagai himar, keldai. Orang semayang kan? Walaupun dalam konteks orang yang beribadah kepada Allah, tapi kalau langgar tata cara yang betul, Nabi tetap memperumpamakan dengan perumpamaan yang buruk. Amma yakhsha ahadukum idza raka'a qabla imamihi ayuhawwil ra'sahu ra'sa himar au suratahu surata himar. Sebab itu ulama kata haram, sepakat para ulama haram. Batal tak batal semayang depa khilaf. Sebagai ulama majoriti ulama kata batal semayang. Segelintir kata tidak batal jika kita hanya melebihi sekadar satu rukun. Tapi majoriti kata batal. Walau bagaimanapun, mereka sepakat perbuatan itu adalah haram. Pasal Nabi kata, tidak takutkah kamu jika kamu rokok sebelum imam? Allah Ta'ala akan menukar wajahmu kepada wajah keldai. Ataupun Allah Ta'ala akan menukar kepalamu sebagai kepala keldai. Dan sebagai ahli tafsir kata itu perumpamaan daripada Nabi SAW. Kecaman kepada orang-orang yang melakukannya dan ia menunjukkan kepada dosa besar. Kerana Nabi takkan menyebut atau memperumpamakan atau menyamakan orang-orang Islam dengan perumpamaan yang buruk atau persamaan yang buruk, melainkan jika ia adalah perkara yang haram. Jadi Nabi tetap menyebut perkara atau benda-benda yang buruk seumpama itu walaupun kata orang-orang yang melakukan ibadah. Nak cerita perumpamaan ni biasa. Kita akan jumpa banyak dalam Quran. Sebab itu sebut antara ciri-ciri Quran ialah dia dipenuhi dengan amsal, mana perumpamaan. Begitulah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Allah Taala boleh beritahu direct, tak perlu buat perumpamaan. Tapi di sinilah apa disebut sebagai balaghatul Quran.
gaya bahasa Quran yang bagus. Kerana orang Arab dia suka balaghah. Belajar bahasa Arab, dia fahamlah. Balaghah ni maksud bahasa yang mendalam. Bahasa yang tersirat. Allah Ta'ala kalau nak cerita apa-apa, dia boleh direct aja. Tapi dalam setengah-setengah kadang, dia buat perumpamaan supaya kita berfikir. Nampak? Dan supaya ia memberi kesan yang mendalam. Samalah juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak larang orang rokok sebelum imam, Nabi boleh kata apa? Jangan rokok sebelum imam. Berdosa kamu. Nabi boleh kata begitu pun. Tapi dalam setengah-setengah keadaan, bila Nabi nak menjelaskan bahawa perkara itu teramatlah buruk, maka Nabi memperumpamaan dengan perumpamaan yang buruk supaya dia lebih terkesan kepada kita. Itu antara ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat ini, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara, daripada ayat pertama sampai ke situ Allah Taala tidak buat apa-apa perumpamaan. Inilah ayat pertama tentang perumpamaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala akan lanjutkan lagi dalam ayat-ayat dan surah-surah yang lain yang mungkinlah kita akan jumpa pada masa-masa yang akan datang. Baik. Sampai habis ayat yang ke-19. Kemudian malam ini kita akan masuk ayat ke-20 di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu budu, ya ayyuhan nas, apa maksud ya ayyuhan nas? Wahai manusia. Dalam bahasa Arab itu disebut sebagai nida, harfu nida. Ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai ayat seruan. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, bila dia nak tujukan ataupun dalam istilah bahasa Arab yang kita sebut sebagai khitab, bila Allah Ta'ala nak khitab, yang ni nak tujukan ayatnya kepada golongan-golongan tertentu, secara am keseluruhan ayat Quran adalah kepada orang yang beriman semua. Ayat Quran ambil daripada ayat pertama sampai ayat yang 6234 ayat, semua adalah untuk orang yang beriman. The whole Quran semua untuk kita. Tapi dia, kerana Quran ini dia penuh dengan kepelbagaian. Walaupun semua untuk kita, kita percaya bahawa seluruh Quran adalah untuk kita, bahkan untuk seluruh manusia. Tapi setengah-setengah ayat Quran Allah Ta'ala tujukan secara khusus kepada golongan-golongan tertentu. Walaupun hukumnya terpakai kepada semua manusia, pengajarannya terpakai kepada semua manusia, isi kandungannya adalah untuk petunjuk bagi semua manusia, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjuruskan atau menunjukkan beberapa ayat, mengkhitabkan beberapa ayat kepada golongan-golongan tertentu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan ayat kepada nabinya, Allah Taala kata, ya ayyuhan nabi, umpama surah At-Talaq, Allah Taala kata, ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna, ayat pertama. Allah Ta'ala kata, wahai Nabi, jika kamu semua menceraikan isterimu, maka ceraikanlah mereka di dalam iddah-iddah mereka. Walaupun ayat itu secara khusus ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hukumnya terpakai kepada semua orang yang beriman. Hukum tolak ni kita semua sekali lah. Kan? Tapi Allah Ta'ala beri penegasan dan tujukan ayat itu kepada Nabi-Nya. Wahai Nabi, jika kamu semua menceraikan isteri-isterimu, maka ceraikanlah mereka di dalam iddah mereka. Fatalliquhunna li'iddatihinna, ceraikanlah mereka untuk iddah-iddah mereka. Sebab itu menceraikan ni ada kalanya haram, tak boleh cerai. Kalau kita cerai berdosa. Nampak? Ada kalanya harus. Boleh, tak ada masalah. Antara cerai yang dilarang oleh Allah ialah menceraikan isteri ketika haid. Termasuklah konteks ayat itu. Kerana ayat ini diturunkan antaranya ialah kerana sahabat Nabi SAW menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Dalam sunnah Abi Dawud,
Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia cerai isterinya ketika haid. Bapa dia Umar mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun katalah kepada dia. Nabi kata, "Murhu falyuraji'hu." Kamu balik, kamu suruh Ibnu Umar rujuk isterinya. Pasal dia menceraikan dalam haid. Tak boleh cerai isteri dalam haid. Nabi suruh Ibnu Umar rujuk isterinya. Rujuk balik. Murhu falyuraji'ha. Hatta tathur. Summa tahidu. Summa tathur. Summa tahid. Murhu falyuraji'ha. Cana hadis tu saya lupa matanya. Murhu falyuraji'ha. Hatta tathur. Summa tahid. Summa tathur. Thumma insya'a amsaka ba'du. Wa insya'a talaqaha. Fatilkal iddah allati amarallah antu talak lahan nisa. Ibnu Umar menceraikan isterinya dalam keadaan dia haid. Nabi marah. Nabi kata balik, suruh dia rujuk balik isterinya. Sehingga dia suci. Sehingga dia haid balik. Sehingga dia suci balik. Kemudian selepas itu, kalau dia nak balik kepada isterinya, baliklah. Dan kalau dia nak menceraikan, ceraikanlah. Min qabli an tamassuhunna. Sebelum dia mempersetubuhinya. Menceraikan isteri ketika haid adalah haram. Begitu juga kita, jika kita ceraikan isteri ketika dia suci, tetapi setelah kita menggaulinya, tak boleh. Isteri kita habis haid, contoh 2-3 hari habis haid, kita pun dah bersama, bersetubuh dengannya selepas dia habis haid, tiba-tiba kita nak menceraikannya, haram. Pasal apa? Pasal dia akan memanjangkan iddah wanita. Kalau kita cerai waktu itu, waktu tu tak dikira dia punya iddah, kena start bulan depan. Tapi kalau kita menceraikannya setelah dia haid dan suci daripada haidnya, dan kita belum lagi menggaulinya, maka bila kita cerai waktu itu, iddah berjalan terus. Aku ceraikan kau, iddah berjalan terus. Tapi kalau kita telah mempersetubuhinya sementara kalau masa itu dia tengah haid, iddah tak berjalan lagi, tunggu bulan depan baru berjalan. Dan Nabi kata inilah inilah iddah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya wanita-wanita diceraikan. Kalau nak ceraikan isteri, mesti mengambil kira apa yang disebut sebagai iddah. Nampak? Iddah ni ada dua lah. Satu iddah lepas diceraikan, iddah lah. Satu lagi ialah menceraikan isteri pada waktu-waktu yang diharuskan. Itu juga satu iddah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ceraikan isteri dalam iddahnya, masuk dalam konteks yang diharuskan oleh syarak. Nampak? Jadi ayat tu Allah Taala tuju pada Nabi. Tengok Islam nak jaga wanita. Siapa kata Islam menzalimi wanita? Tak sama sekali. Dalam era moden dan era modernisasi, dia ada satu golongan, dia panggil golongan misoginis. Itulah golongan yang nak memperjuangkan hak-hak wanita, sehingga dia mengatakan bahawa Islam menzalimi wanita. Dan mungkin ada sebahagian daripada penyokong-penyokong golongan itu, termasuk orang yang memperjuangkan hak asasi manusia, adalah orang Islam sendiri, mengakulah Islam. Dia panggil misoginis. Saya masa buat master dulu, saya membuat ada kajian ringkas tentang misoginis. Kerana tak dinafikan, dalam Quran ada ayat-ayat yang dilihat pada zahirnya merendahkan wanita. Ada. Pada zahirnya. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, pada zahirnya seolah-olah merendahkan wanita. Sebenarnya tidak. Banyak lagi ayat-ayat lain yang Allah SWT memelihara dan menjaga wanita. Antaranya ayat ini. Nak cerai wanita tak boleh ketika haid. Tak boleh juga setelah kamu menyetubuhinya. Adalah kamu menceraikannya ketika dia suci. Dan kamu tidak mempersetubuhinya supaya iddahnya tidak panjang. Kan kalau kita cerai wanita, kalau iddah dia panjang, kesian. Bukan iddah panjang. Iddah sama saja. Wanita kalau kita cerai kan, kalau dia tidak mengandung, 3 bulan, 3 kali suci atau 3 kali haid, sama saja. Tapi nak berkuat kuasa tu dia lambat. Bukankah itu memanjangkan masa dan tempoh wanita dalam iddahnya? Yalah. Kita orang lelaki okey lah pasal. Kalau hari ni bercerai, esok boleh kahwin lain. Terus kahwin. Tak ada apa masalah.
Bukan kata hari ni bercerai esok kahwin lain. Kalau tak cerai pun boleh kahwin. Saya dah ada isteri, Ustaz nak kahwin lagi. Agun. Oh, marah muslimah. Contoh dia. Orang lelaki tak ada apa-apa masalah. Orang lelaki ni kalau isteri empat je, baru dia problem sikit. Dah isteri empat kan, dah tak boleh nak kahwin lah. Kan? Tapi kalau dia nak kahwin, iddah tidak ada halangan baginya. Tak ada halangan apa-apa. Apa? Tapi wanita dia ada iddah-iddah tertentu untuk nak menentukan rahimnya suci daripada anak mana supaya tidak tidak bertembung di situ. Kalau Allah Ta'ala tidak mensyaratkan iddah, lepas wanita bercerai itu dia kahwin. Padahal dalam perut dia ada anak. Macam mana nak nasak anak tu? Betul tak? Tengok Islam menjaga dan memelihara wanita supaya tidak diceraikan dalam keadaan iddah yang panjang dan lama untuk berkuat kuasa. Sekarang dia akan menyiksa wanita. Patut-patut lepas cerai itu iddah kuat kuasa terus. After 3 month dia dah boleh kahwin lain dah. Pasal ingat suami saja nak kahwin lain. Perempuan pun bila dia bercerai dia pun nak kahwin juga. Jadi janganlah panjangkan tempoh iddahnya. Dan Allah Ta'ala memelihara wanita di situ. Sama juga tuan-tuan, orang Arab jahiliah dulu bila sebut nusyus, dia hanya merujuk pada nusyusnya isteri. Tapi bila Islam datang, Islam beritahu bahawa nusyus juga berlaku pada suami. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan jelas, wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Allah Taala kata mana-mana isteri yang takut akan suaminya nusyus. Ingat nusyus isteri saja ke? Nampak? Jadi Allah Ta'ala memperluaskan konsep nusyus sehingga dia bukan hanya kepada isteri. Dan banyak lagi lah hal-hal yang tidak ada misogini sama sekali. Tapi puak-puak ni termasuk orang yang liberal, dia duk cari mana ayat Quran dan hadis Nabi. Kalau nampak wanita ni, dia rendahkan. Sedangkan pada zahirnya sahaja, adapun di sebaliknya dan menurut perbahasan para ulama, wanita tidak dizalimi sama sekali. Malah Allah Ta'ala mengangkat wanita setinggi-tingginya. Baiklah. Ada benda yang wanita tak boleh sikit saja. Wanita tak boleh jadi imam. Pandang macam mana pun imam sembahyang sampai hari kiamat dia tak boleh jadi. Di hadapan orang-orang yang ajnabi inilah. Adapun kalau nak jadi imam di rumahnya kepada anak-anaknya, walaupun lelaki yang belum balik boleh. Kalau tak boleh nak jadi imam di hadapan khalayak lah, tu ya tak boleh. Hatta kalau dia di rumah nak menjadi imam kepada lelaki yang semayang ataupun hukum hakam, dia tidak tahu. Ada keharusan di sisi para ulama. Tapi di rumah dia ada untuk ahli keluarga. Hak tak boleh nak jadi imam di khalayak ramai. Nampak? Hak boleh dulu siapa dulu? Siapa nama hak tu? Siapa nama perempuan tu? Hak dia jadi imam, dia jadi tok khatib pun. Siapa nama tu? Ana lupa dah nama dia. Siapa nama wanita tu? Doktor apa? You all pun tak ingat juga? Siapa nama dia? Ana selalu ingat tu. Sebab dia bersyarah UIA dulu. Apa? Bukan. Dia orang US. Tapi dia pernah ke Malaysia jadi pencara UIA tahun 80-an. Tapi tak sempat jumpa dengan anak lah. Anak matuk tahun 90-an. Anak masuk tahun 97. Dia dah tak ada. Alah, anak lupa nama dia. Pemoh-pemoh pun lupa juga. Tu sebut semua nama dia tu padahal tu. Tak tahulah kot sekarang dia dah bertaubat Allah Ta'ala. Ada NGO-NGO di Malaysia yang menjadikan dia sebagai tokoh. Pasal dia antara kepala-kepala liberalis. Orang liberal dia sukalah orang macam tu kan. Nak mengangkat hak sama rata antara lelaki dan wanita. Sampai wanita pun boleh baca khutbah. Wanita pun boleh jadi imam atau mengarut sangat lah tu. Itu dipanggil misoginis tuan-tuan. Tapi tidaklah banyak keseluruhan. Antaranya Islam menghakkan suami hanya boleh kahwin 4 orang saja. Poligami dia kata menzalimi wanita. Padahal poligami yang dibawa oleh Allah membela wanita. Pasal orang Arab dulu tuan-tuan, bukan orang Arab dulu pun,
dalam setengah-setengah culture masih ada tradisi lelaki berkahwin ramai sebenarnya. Termasuk orang Arab jahiliah dulu, kahwin ramai. Bila Islam datang, Islam hakkan 4 orang saja. Nampak? Dia membela wanita sebenarnya tu. Dan tak dinafikan sebagai orang yang menentang poligami. Oh, dia kata isteri mesti seorang saja. Macam berlaku di US dan sebagian negara barat. Dia anti poligami, tapi isteri di rumah seorang. Dia punya girlfriend 10 orang duduk di tempat lain. Tak guna juga ya. Nak cerita macam tu. Ya ayuhan Nabi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan ayatnya kepada orang yang beriman, Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu, hak dia paling banyak sekali. Terutama bila Allah Subhanahu Wa Taala nak merentahkan sesuatu perintah, maka Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, aqimus salat wa atuz zakat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tuan-tuan akan dapati antara banyak ayat yang ditujukan ialah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ayatnya kepada orang yang beriman. Nampak. Bila Allah, ada kalanya Allah Taala bila menunjukkan ayat kepada orang-orang kufar. Allah Taala akan kata ya ayyuhallazina kafar qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang kafir, kufur. Dan tak dinafikan ada juga sebagai besar ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada seluruh manusia. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kepada para nabinya atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia biasanya dia melibatkan ahkam, hukum hakam. Begitu juga bila Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan ayat Quran kepada orang-orang yang beriman, biasanya dari sudut hukum dan hakam. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala bila dia berkata ya ayuhan nas, wahai manusia, biasanya ayat itu nak menyeru manusia kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan mentauhidkannya. Bila Allah Taala nak suruh manusia menyembahnya, maka dia akan kata ya ayuhan nas. Kerana bila Allah Subhanahu Wa Taala nak seru kepada penyembahannya, maka Allah Taala akan panggil seluruh manusia. Antaranya dalam ayat ini ialah surah Al-Baqarah ayat 21 di mana Allah Taala kata ya ayuhan nas, wahai manusia, yakni sekalian manusia. Tak terkecuali siapa dia. Daripada bangsa mana dia? Daripada negara mana? Bahkan regardless of skin color, warna kulit dia apa, tak kisah. Asalkan dia manusia, maka dia termasuk dalam konteks ayat ini. Dan tidak kira sama ada dia beriman atau tidak beriman, semua termasuk dalam ayat yang sama. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata ya ayuhan nas, dia merangkumi seluruh manusia. Ya ayuhan nas, u'budullaha. Ya ayuhan nas, u'budullaha alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai sekalian manusia, u'budullaha, sembahlah Allah. Kata para ahli tafsir, antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dalam konteks yang moden antaranya Al-Imam Asy-Syaqiti rahimahullahu ta'ala, menyebut dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan bahawa inilah ayat pertama dalam Quran yang mempunyai perintah. Tidak ada daripada ayat yang pertama Alif Lam Mim hatta dalam Al-Fatihah masuk Al-Baqarah, ambil daripada Alif Lam Mim sampai ayat yang ke-20 Inna Allah ala kulli syai'in qadir, 7 ayat daripada surah Al-Fatihah, 20 ayat daripada surah Al-Baqarah. Tidak ada satu pun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah awal-awal dan perintah pertama Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. This is the first command from Allah Subhanahu Wa Taala to the humankind. Inilah perintah pertama Allah kepada seluruh manusia. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama bukan sembahyang. Perintah Allah yang pertama bukan baca, bukan puasa. Perintah Allah yang pertama bukan haji.
secara khusus, tapi perintah Allah pertama ialah ubudullah, sembahlah Allah. Ya ayyuhan nas ubudullah alladhi khalaqakum. Allah Ta'ala kata sembahlah Allah. Maka kita bertanya, adakah Allah Ta'ala suruh sembah Allah? Orang dulu tidak sembah Allah. Maksud sembah Allah di sini ialah sembah Allah dalam konteks tauhid. Sembah Allah dan mengesakannya. Kerana manusia, tuan-tuan, termasuk manusia-manusia pada zaman jahiliah sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada banyak kategori. Ada manusia tidak menyembah Allah. Tak kenal buat Allah, tak tahu buat Allah. Ada golongan itu. Dia tak sembah Allah, dia pun tak tahu apa-apa tentang Allah. Ada golongan yang dia tahu Allah, dia tahu Allah, tapi dia tak sembah Allah. Nampak? Ya. Begitu juga sebagai orang-orang Arab jahiliah, dia kenal Allah tu. Kan? Dia tahu Allah ialah Tuhan, the greatest God. Dan itu juga itu juga yang ada dalam sebagian agama pada hari ini yang bukan Islam. Dia tahu Tuhan itu, Allah itu Tuhan. Dan Allah Taala sebut dengan jelas dalam surah Az-Zumar ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Allah Taala kata, jika kamu tanya orang-orang musyrikun, siapakah yang menjadikan mereka? Mereka kata Allah. Dia percaya tu. Ada agama sembah Tuhan thousand, ribuan. Tapi dia masih percaya ada Tuhan yang satu. Ada Tuhan yang paling berkuasa, yang disebut sebagai the supreme being. Semua agama. Nampak? Dalam agama Hindu, ada the idea of Allah. Ada prinsip Allah tu ada. Dia tahu Tuhan Allah tu dia panggil tu. Allah lah tu. Dalam Buddhism pun ada prinsip dan ada the idea of Allah. Ada, dia tahu Allah. Apa dia? The greatest God. Sementara pula dalam agama-agama samawi yang telah diubah seperti Kristian, seperti apa nama Yahudi, lagilah dia tahu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala sebut dalam surah Az-Zumar ini, kalau kamu tanya mereka siapakah yang menjadikan Allah, yang menjadikan langit dan bumi, menjadikan kamu, mesti mereka akan kata Allah. Pasal dia dah ada the idea of Allah, termasuk orang-orang Arab jahiliah. Sebab itu depa ramai nama Abdullah. Bapa Nabi nama Abdullah. Dah bukan hanya bapa Nabi saja. Ada beberapa individu lain yang bernama dengan nama Abdullah. Nabi pergi ke Madinah, bapa munafikin yang bernama Abdullah bin Ubay, Abdullah juga. Dia tahu, dia the idea of Allah dia ada. Itulah the supreme being, Tuhan yang paling berkuasa. Nampak? Tapi masalah depa, sebahagian daripada musyrik, dia tak sembah Allah, dia sembah yang lain. Dia sembah batu, dia sembah kayu, dia sembah api dan berbagai-bagai tuhan yang lain yang dianggap sebagai tuhan-tuhan sokongan. Dewa-dewa. Bukit ada tuhannya, sungai ada tuhannya, laut ada tuhannya, ada tuhan yang menjaga rezeki, ada tuhan yang menjaga itu, ada tuhan yang menjaga ini, ada tuhan yang menolak musibah. Waktu tuhan waktu tak ada kerja, jadi apa kerja Tuhan tu? Kalau Tuhan-Tuhan yang ini memainkan peranan sebagai Tuhan, dan tak dinafikan ada agama tuan-tuan, bukan thousand tapi millions of God. Tapi Tuhan-Tuhan kecil lah. Ada juga Tuhan kecil ya. Mana ada Tuhan kecil? Semua Tuhan mesti besar. Dia tak sembah Allah walaupun dia tahu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada golongan sebagainya pula, termasuk orang-orang jahiliah, dia juga sembah Allah. Adalah sikit sebanyak peramalan mereka yang ada hubung kait dengan agama Allah, terutama agama terdahulu, termasuk orang Arab jahiliah yang berada di Mekah, hatta di kalangan Quraisy. Ada jugalah sikit sebanyak ibadah mereka yang ada hubung kait dengan Allah. Mereka tawaf umpamanya, dikira sembah Allah tu bagi mereka. Kerana dia kata ini adalah daripada syariat Nabi Ibrahim. Jadi ada orang musyrikun, kalau tadi dia percaya, dia tahu tentang Allah, tapi dia tak sembah Allah. Ada pula di kalangan mereka yang tahu tentang Allah, of course lah. Tapi mereka menyembah Allah, cuma menyembah Allah dengan syariat-syariat yang batil sama sekali. Ataupun dia menyembah juga, tapi menyembah selain Allah. Nampak? Itu semua adalah golongan-golongan yang tidak beriman. Walaupun mereka ada the idea of Allah,
Tapi mereka tidak menyembah Allah. Hatta kalau mereka menyembah Allah sekalipun, dengan sebab mereka tidak menyembah dengan syarak yang betul, mereka tidak dianggap sebagai menyembah Allah. Batal juga, tak kira. Kan? Dan tak menafikan ada juga golongan yang tahu akan Allah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak menyembah yang lain, tapi masih terbabit dengan hak ehwal kesyirikan sehingga juga membatalkan iman, dan dia sama dengan golongan-golongan yang demikian. Kerana bila kita sebut sembahlah Allah dalam konteks mentauhidkannya, ialah kita mengesahkannya dan tidak mensyirikkannya, walaupun kita tidak sembah selain daripada dia. Kerana maksud mengesahkan Allah ni bukan hanya sembah Allah dan tak sembah selain daripadanya. Kadang-kadang orang tu dia sembah Allah, tapi dia tak sembah selain Allah. Tapi dia, kerana dia buat benda-benda yang menafikan ketuhanan Allah dan menyebabkan syirik, maka dia sama saja. Kerana nak syirik pada Allah ni bukan sembah selain Allah saja. Orang Islam bisa duk faham kalau syirik ni sembah selain Allah. Sembah selain Allah. Sebenarnya kalau tidak sembah selain Allah tapi buat benda-benda syirik, ya syirik juga. Yang itu yang perlu kita tahu dan perlu kita belajar, supaya kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang mencarikan penyembahan kita kepada Allah. Kerana penyembahan mesti dalam konteks ketauhidan, mesti dalam konteks pengesaan, dan tak boleh terlibat dengan syirik sama sekali. Tak boleh. Saya tak sembah selain Allah, tapi kita ada buat benda-benda yang syirik, maka dia sama saja dengan golongan-golongan musyrikun yang menyembah selain Allah, ataupun yang tidak menyembah Allah tapi menyembah selain daripada Allah, sama saja. Sebab nak syirik ni bukan hanya sembah selain Allah, ada beberapa lagi kategori yang lain. Berdoa kepada selain Allah syirik. Nampak? Apa maksud berdoa kepada selain Allah? Minta kepada Allah, minta kepada selain Allah dalam konteks doa syirik. Dan Allah Taala sebut dalam Quran dengan jelas antara dalam surah Al-Jin ayat ke-18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan adalah masjid itu adalah milik Allah, jangan kamu berdoa bersama-sama Allah dengan sesiapa pun. Mana minta dengan makhluk dalam konteks doa syirik. Adapun minta dengan makhluk dalam konteks biasa, dia tidak syirik. Konteks-konteks keduniaan, tuan-tuan minta bantuan saya, tuan-tuan minta duit saya, kita minta duit dengan mak kita, kita minta doktor sembuhkan kita, kita minta orang tu tolong kita, kita minta sesama manusia dalam konteks keduniaan, dia tidak syirik. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala sebut surah An-Nisa, ya ayyuhallazina wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong sama manusia dalam konteks tu. Ataupun surah An-Nisa, Al-Maidah, saya tak ingat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong sama manusia, itu digalakkan. Jadi tak masuk syirik, minta tolong sama manusia tak syirik. Hak jadi syirik minta tolong sesama manusia dalam konteks doa. Syirik lah. Kita boleh minta duit dengan mak kita, tapi kita tak boleh minta rezeki dengan mak kita. Kita boleh minta doktor ubati kita, tapi kita tak boleh minta dia sembuhkan kita. Pasal dia tak mampu pun. Faham tak? Mak kita boleh bagi duit kepada kita, ayah kita boleh bagi duit kepada kita, tapi dia tak boleh bagi rezeki kepada kita. Kan? Doktor boleh ubati kita, tapi dia tak boleh sembuhkan kita. Buktinya, tak semua orang pergi jumpa doktor itu sihat. Asal jumpa doktor je sihat. Asal jumpa doktor je sihat. Asal sihat je jumpa doktor. Tak ada orang sakit ya? Itu dalam konteks tolong-menolong. Dalam konteks keduniaan dia harus, tapi hak syirik ni tolong menolong ataupun minta kepada makhluk dalam konteks doa tidak boleh. Itu semua membawa kepada kesyirikan, sama ada makhluk yang masih hidup ataupun yang telah mati. Pergi kat kubur, katanya Tok Syekh Wali mana-mana, wahai Tok Syekh, doalah kepada Allah supaya gini 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 gini, syirik. Tak kira lah siapa pun, tak syekh ke siapa pun. Mana ada kubur semulia daripada kubur para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi, khususnya di Baqi'. Baqi' itu kubur yang paling mulia. Pasal apa? Dipenuhi dengan para syuhada. Terutama syuhada di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia lebih mulia daripada para sahabat? Tidak ada.
Sebesar-besar wali adalah sekecil-kecil sahabat, kata para ulama. Wali besar mana pun nak lawan sahabat Nabi, yang paling kecil tak boleh lawan. Sementara kalau sahabat Nabi yang besar-besar, sahabat Nabi adalah manusia paling mulia di atas muka bumi. Tidak kira siapa, asal sahabat saja. Kalau syiah lainnya lah, kan? Dia tak sama. Dan sebahagian daripada kubur pada sahabat ialah Baqi', kan? Nabi SAW pergi ke kubur para sahabat yang mulia. Di Baqi' umpamanya. Nabi tak minta orang Baqi' itu suruh, minta pada Allah. Nabi mendoakan mereka. Kata Aisyah dan Sahih Muslim, kharajan Nabi ila al-Baqi' al-Gharqad faqala Allahum assalamualaikum ya dara qaumul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu al-asar. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Dan itu juga dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Nabi pergi kubur minta keampunan bagi orang Baqi', walaupun dalam Baqi' itu ada para sahabat-sahabat baginda yang telah syahid. Nabi masih meminta pengampunan kepadanya. Itu diajar oleh Nabi kepada para sahabat. Sahabat pergi Baqi', sahabat baca doa, dibaca oleh Nabi SAW. Kerana orang telah mati, walau siapa pun dia, walau semula mana pun dia, syariat telah mewartakan kita berdoa untuk mereka. Walaupun mungkin di sisi Allah dia lebih mulia daripada kita, tapi itu persyariatan. Kita disyariatkan untuk berdoa kepada orang yang mati. Walaupun orang yang mati itu di sisi Allah dia lebih mulia daripada kita. Itu soal lain. Ini soal persyariatan. Siapa pun dia, kita yang berdoa untuknya. Itu yang Islam ajar. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita pula suruh minta dia doa kat kita pula. Dia dah mati ya. Dia orang yang mati, tuan-tuan, jika dia berada dalam nikmat Allah, dia sibuk dengan nikmatnya. Tak ada nak cara kita lah. Dan jika dia diazab oleh Allah, dia sibuk dengan azab. Tak ada nak cara kita lah. Waktu Nabi bercakap dengan orang yang mati tu, itu sebagai ahli para ulama kata pengkhususan yang diberikan kepada Nabi SAW. Kerana baginda mendengar orang berada dalam kubur. Sebagai ahli orang yang berada kubur, baginda mengetahuinya. Jadi baginda bercakap lah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, orang yang mati tidak mendengar orang yang hidup. Dia sibuk dengan nikmat ataupun dengan azab. Tidak ada apa-apa relation lagi. Sebab itu disebut sebagai barzakh. Barzakh mana hajis, ada benteng. Kita pula minta orang yang mati mendoakan kita atas nama tawassul. Kerana dia ada perbuatan yang syirik. Syirik juga ialah bernazar kepada selain Allah. Syirik, tuan-tuan. Jangan menazar kepada selain Allah. Harus untuk kita bernazar. Nabi SAW dan para sahabatnya ada bernazar. Allah SWT beri keharusan untuk kita bernazar. Ada kalanya nazar itu harus, ada kalanya nazar itu digalakkan. Nazar yang digalakkan ialah nazar yang mutlak. Aku bernazar untuk semayang malam ni 12 rakaat. Itu nazar yang digalakkan. Aku bernazar untuk beribadah kepada Allah. Contohnya, aku bernazar malam ni aku nak semayang kiamulai 12 rakaat. Itu nazar digalakkan. Itulah bernazar kepada Allah untuk melakukan ibadah tanpa apa-apa syarat. Itu harus, itu digalakkan oleh para ulama dan sebagai yang menamakan sebagai nazar yang sunnah, nazar yang mandu, nazar yang digalakkan. Ada satu lagi dia panggil nazar yang makruh. Kalau anak aku masuk universiti, aku nak sembelih lah ya kambing satu ekor. Itu nazar yang makruh. Tapi once kita bernazar, kita wajib menunaikannya. Ini hukum asal kepada nazar. Nazar-nazar yang sedemikian disebut sebagai nazar mu'allaq. Nazar yang tergantung. Kita nak beribadah kepada Allah, kita letak syarat. Baik itu makruh. Kalau anak aku sihat, aku nak dermalah 1,000. Itu makruh sebenarnya. Kenapa? Kerana nak beribadah kepada Allah letak syarat. Tapi tidak haram. Dia hanya makruh saja di sisi para fuqaha.
Kerana Nabi SAW menamakan orang-orang seumpama ini sebagai bakhil. Fa innama la yustakhruju illa minal bakhil. Nabi sebutlah hadis Abi Daud daripada Ibnu Umar. Nazar-nazar seumpama ini tidak dilakukan melainkan oleh orang-orang yang bakhil. Kerana nak beribadah kepada Allah meletakkan syarat. Tapi tak apa. Walaupun dia makruh, kita tidak diharapkan untuk melakukannya. Tapi sebaik-baik nazar ialah nazar hak tadi. Dia panggil nazar mutlak. Nazar yang tidak ada apa-apa syarat. Tapi walau bagaimanapun, once kita bernazar, kita wajib menunaikannya. Dan bila kita menunaikannya, kita dapat pahala. Situ pula. Memanglah nazar macam tu dia makruh pada asalnya. Tapi menunaikannya wajib. Buat benda wajib dapat pahala. Dapat pahala tu. Kalau kita tunai benda tu, dapat pahala pula. Dan bila kita bagi makan orang umpamanya, dapat pahala pula situ, dapat pahala juga. Allah Ta'ala tidak kedekut. Allah is very generous. Allah Ta'ala maha pemurah. Cuma dari sudut hukum tu, ulama' lah bagi pasal Nabi larang. Nampak? Di atas hadis Nabi SAW. Bernazar kepada selain Allah adalah syirik. Jangan bernazar kepada selain Allah. Bernazar hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga ialah bersumpah dengan nama selain Allah juga syirik. Kerana menjadi kebiasaan orang Arab jahiliah, dia bersumpah di atas nama bapaknya, demi bapakku. Dia bersumpah di atas nama ibunya, demi ibuku. Dan dia bersumpah di atas nama bangsanya, demi bangsaku. Dan Nabi SAW sebut dengan jelas, waman halafa bighairillahi faqad asyrak. Dalam hadis Ahmad daripada Ibnu Umar, sesiapa yang mensyirikkan selain Allah, siapa yang bersumpah kepada selain Allah, dia telah syirik. Sumpah nama selain nama Allah. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh sahabat yang kecil-kecil ataupun orang yang tidak, orang lain. Dilakukan oleh Umar Al-Khattab sendiri, sebagaimana disebut dalam Sahih Bukhari, tak silap saya, daripada Ibnu Umar, katanya kana Umar radhiyallahu nabi ala rahlihi summa halafa bi abihi qala nabi la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bi ansabikum faman kana halifan falyahlif billah. Nabi kata pada Umar yang bersumpah dengan nama bapaknya, jangan kamu sekali-kali bersumpah dengan bapak-bapakmu atau ibu-ibumu atau bangsa-bangsamu. Hendaklah kamu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu nak sumpah, sumpah dengan Allah. Jangan sumpah dengan yang lain. Dan Nabi kata siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Termasuk juga bersumpah dengan nama Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan. Dan ini menjadi tradisi sebagai orang Arab zaman ini. Dia suka bersumpah wallahi wan nabi. Dia tambah demi Allah dan Nabi. Ciri itu tak boleh. Wallahi cukuplah. Orang Arab ni tuan-tuan, saya tak kata semualah, sebahagian daripada dia. Kalau dia kata wallah wallah, tak boleh percaya lagi tu. Sebab memang dah jadi kebiasaan dia, wallah wallah tu biasa. Bukan zaman ni saja, hatta pada zaman Nabi pun. Aisyah sebut orang Arab suka bersumpah. Kan? Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat Quran. Innallaha la yu'akhizukum billahu fi aymanikum walakin bima kasabat qulubukum, ataupun dengan ayat Allah Taala lebih, walakin bima aqattumul ayman. Kata Aisyah Allah Taala turun ke ayat ini kerana orang Arab suka bersumpah. Dengan katanya wallahi wallahi. Daripada dulu sampai hari ini orang Arab sikit wallah. Sikit wallah. Sebab tu kadang kata wallah ni kita tak pun nak percaya lagi. Tapi sumpah-sumpah yang begitu dia tidak kena kafarah, tuan-tuan. Allah Ta'ala beri keharusan. Tapi kalau menipu berdosa, berdosa tetap berdosa, cuma kafarah tak payah. Tapi kalau dia kata wallahi wan nabi, itu kita percaya. Itu betul-betul. Kita pula percaya pula. Subhat juga kan dia. Pasal dia dah jadi macam tu. Dia kalau wallah-wallah ni biasa, kalau dia kata wallahi wan nabi, mana ada ada stres, ada 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 penekanan. Macam Mak Saleh lah. Dia kata I swear I didn't do this. Aku bersumpah aku tak buat benda ni. Contoh dia kena tangkap dengan polis. Polis tangkap dia. Mau buat dah ni. I swear I don't do it. Aku bersumpah aku tak buat. Itu belum percaya lagi. Tapi dia kata I swear to God. Itu boleh jadi betul. Aku bersumpah dengan nama Tuhan. Jadi itu dia sudut tradisi lah. Tapi dari sudut Islam tidak boleh bersumpah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya boleh bersumpah dengan nama Allah
dengan sifat Allah, ataupun sekurang-kurangnya kita berkata aku bersumpah. Tak sebut dengan nama Allah, tapi kita kata aku bersumpah. Telah dianggap bersumpah oleh majoriti para ulama, walaupun dia tidak sebut nama Allah. Kerana kebiasaannya orang Islam bila dia bersumpah, niatnya hanya kepada Allah. Nampak? Sebab itu sebagian para ulama juga tidak mensyaratkan aku bernazar untuk Allah. Cukup dengan katanya aku bernazar. Dia sudah dianggap sebagai bernazar kepada Allah. Nampak? Tapi sebaik-baiknya dia berkata. Lepas tu bila kata aku bernazar, malam ni aku nak semayang qiyamul lail. Dia sudah dianggap nazar. Tak perlu cakap aku bernazar kepada Allah, tak perlu cakap. Sama juga dengan sumpah di sisi setengah para ulama. Tapi sebaik-baiknya bersumpahlah dengan nama Allah ataupun sifat-sifatnya. Termasuk dengan Quran. Aku bersumpah dengan Quran. Dan tak jadi syarat kita pergi pegang Quran, junjung Quran, cium Quran. Dan tak jadi syarat di masjid. Itu semua perkara-perkara yang tidak perlu sama sekali. Islam mudah saja. Nak sumpah, sumpah. Kerana sumpah ni adalah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu dalam masjid, tak perlu ambil Quran. Aku bersumpah. Macam sebagian orang Kristian bila dia nak bersumpah dia pegang Bible. Kita tidak sedemikian, tak perlu. Kita nak pergi nampak betul, nak pergi nampak kesungguhan. Atau pegang Quran tu nampak sungguh sikit, nampak kita tu betul. Mana tidak, tak perlu. Boleh, isyak dah kan? 8.20 kan? Dah kata dah isyak dah. Jadi, secara kesimpulannya, Allah Ta'ala kata, wahai manusia, sembahlah Allah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhanmu. Sembahlah Rabbmu yang telah menjadikan kamu. Dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Nampak? Itu ayat ke-21. Saya kira memadailah untuk malam ini insya-Allah Ta'ala. Pasal isyak awal. Dah sejam dah, boleh berhenti tu dekat sejam. Ada nak tanya apa? Ada soalan? Baik. Sebenarnya dalam fiqh dia ada satu bab. Dia panggil babul aiman wan nuzur, bab sumpah dan nazar. Sebenarnya sumpah dengan nazar ni dia dibawa satu bab. Kerana bila bernazar dia dianggap bersumpah. Sebab itu nazar adalah sebahagian daripada sumpah dan dia dibawa bab yang sama, babul aiman wan nuzur. Bila kita bernazar atau kita bersumpah, kita wajib melakukannya. Tapi jika kita tidak mampu, kita hanya membayar kafarah saja. Dan ini Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam surah An-Nur, tak silap saya. Nanti tuan-tuan saya mahu balik. Saya surah tu saya tak ingat. Tapi kata Allah, rentetan daripada ayat tadi, la yu'akhizukumullahu la yu'akhizukumullahu billahu fi aimanikum walakin bima'akattumul aiman fakaffaratuhu it'amu asyaratu masakin au kiswatihim au itku rakobah faman lam yajid fasyamu salasati ayyam zalika kaffaratu aimanikum iza halibtum. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tidak mengazabmu dengan sumpah-sumpah kecil yang kamu lakukan, tetapi dengan sumpah-sumpah yang kamu bersungguh-sungguh kepadanya. Maksud tadi waktu tadilah, mana sumpah-sumpah wallahi-wallahi dalam percakapan harian dia tidak wajib bayar kafar. Tapi kalau kita berbohong dia tetap berdosa. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, fakafaratuhu. Kalau tapi kena kafar. Termasuk juga dengan nazar tadi. Apa kafarahnya? Mesti memberi makan kepada 10 orang fakir miskin ataupun memberi pakaian kepada mereka 10 orang ataupun memerdekakan hamba. Ini dia boleh pilih. 3. Beri makan 10 orang fakir miskin dengan makanan yang mengenyangkan 1 mil bagi 10 orang. Kalau tak ada 10 orang dia boleh bagi seorang, tapi bagi 10 hari.
Ataupun juga memberi pakaian, sekira-kira pakaian yang menutupi aurat. Satu set pakaian, bagi jubah ke satu, kalau bagi kain sarung, bagi dengan baju sekali. Satu set baju yang menutupi aurat. Tapi kalau bagi kopiah, tak jadi. Beli 10 kopiah bagi kat dia, tak jadi. Beli stokin ke, tak boleh. Dia mesti satu pakaian yang menutupi aurat, satu set pakaian lah. Tapi kalau bagi jubah, cukup jubah. Pasal jubah dia menutupi seluruh badan. Nampak? Kalau wanita, dengan kain tudungnya, dengan pakaian seluruhnya. Kalau bagi kain baju kurung, bagi dengan tudung sekali. Macam itulah ya. Ataupun memerdekakan hamba. Hak ni dia pilih-pilih. Tapi kalau tiga-tiga ni dia tidak mampu, dia hanya berpuasa sebanyak 3 hari. Boleh berpuasa secara berturut-turutan dan boleh berpuasa secara berpisah-pisahan. Mana tidak ada masalah. Malah dalam setengah-setengah keadaan, jika kita bernazar, tiba-tiba ada benda yang lebih baik daripada nazar kita, maka Nabi suruh batalkan nazar, bayar kafar. Nampak? Iza nazara ahad, Nabi kata apa? Iza halafa ahadukum fara'a khairan minha, Nabi kata falyatil khair falyukaffir ayyaminihi. Lah hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah. Jika kamu bernazar atau bersumpah, tiba-tiba ada benda lain yang lebih baik, maka batalkanlah sumpahnya, bayarlah kafarah dan ambil yang lebih baik itu. Dalam konteks yang abang tanya tadi, jika dia bersumpah kemudian dia tidak melakukannya, ataupun dia membatalkan sumpah dan nazar, dia batalkan, maka dia wajib membayar kafarah. Kafarah tadi lah. Tak kira lah dia menazar tu besar ke, menazar kecil ke, kafarah dia sama saja. Aku nak nazar, nak bagi makan seekor kambing. Itu je nazarnya. Itu je kafarahnya. Ataupun aku menazar nak bagi makan 1,000 ekor kambing. Itu juga nazarnya. Ringan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak melihat kepada berapa besar nazar yang kita nazarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Once kita tidak melakukannya, itulah kafarahnya. Nampak? Jadi dia kena buat itu. Tapi anda kata dia tidak melakukannya, kafarah ni wajib. Dia tidak melakukannya, maka sebahagian daripada hartanya bila dia mati, ada nazar dia tak buat, kan? Bila dia mati, maka hartanya itu boleh, bukan boleh, mesti diambil untuk menyelesaikan. Sebab itu bila orang tu mati, sebelum nak diagihkan kepada faraid, mesti diasingkan hutang-hutang dia dengan Allah, termasuk juga hutang nazar. Dia ada bernazar dulu, dia tak lunaskan. Jadi kita ambil sebagai hartanya untuk kita bayar kafar. Jika dia tidak ada harta, maka warisnya berpuasalah bagi pihaknya selama 3 hari. Pasal ada sahabat Nabi SAW, Sahih Muslim, kata Ibn Abbas, dia mari jumpa Nabi, dia kata, "Mak aku dulu pernah ditimpa musibah, kemudian dia bernazar kepada Allah, dia nak puasa sebulan, kemudian dia mati, dia tidak sempat berpuasa." Nabi berkata kepadanya, "Sumi anha, puasalah bagi pihaknya." Tapi kalau dia ada harta, bayar kafarah saja. Tapi kalau dia tidak ada harta, kita kena lunaskan lah. Tapi kalau dia nazar nak puasa sebulan, kita kena puasa sebulan lah bagi pihaknya. Nampak? Walaupun sumpah dengan nazar dia satu bab, walaupun ada sikit sebanyak perbezaan, tapi kafarahnya adalah kafarah yang sama. Boleh? Ada nak tanya lagi? Sampai pukul 10 pun tak apa. Tapi perut dah bunyi ni, faham-faham je lah. Ada satu surau tu, asal saya kuliah je tanya pasal makan. Asal saya kuliah je tanya pasal makan. Asal pasal makan je saya kuliah. Dia buat makan betul memang tadi. Dia tanya-tanya, saya kata, banyak soalan malam dia dah pukul 9 suku lah, tak berhenti-henti lagi. Nampak gaya dia kena belanja ustaz makan je lagi ni. Hanya risau ustaz ada makan. Saya ingat dia gurau punya betul. Makan nasi kari ayam tuan-tuan. Bertambah-tambah saya, tambah dia tambah kat saya tak nak cukup-cukup. Tambah lagi ustaz. Macam beli saya pula, cik minta makan je, kata ustaz ni tak ada kerja lain. Saya bukan nak makan, aku nak menyembang je. Sambil makan kita boleh sembang. Tanya-tanya. Last soalan. Simple question, simple answer. Lepas tu kita semayang. Apa tadi? Aduh, panjang nak jawab. Tawasul Allah Subhanahu tak dinafikan, tawasul itu disyariatkan. Saya bagi rekan.
Kuliah nanti saya ulas bagi panjang lebar sikit. Pasal dalam buku-buku tauhid, buku-buku akidah, bab tawassul, bab tawassul ini satu bab yang besar. Kerana ada beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi SAW dan beberapa amalan pada sahabat Nabi dan salafus salih. Sehingga gap perbezaan antara pihak yang membenarkan dan pihak yang tidak membenarkan itu amat tipis sekali. Sehingga kita perlu membezakannya supaya dan dalam setengah-setengah keadaan jika ada pertikaian antara syirik dan tidak syirik, maka meninggalkannya itu lebih baik. Dan adalah kaedah-kaedah para ulama dalam hal itu. Dan dia digunapakai bukan hanya dalam soal tawasuk, malah dalam semua perihal-perihal syariat, termasuk dalam hak ehwal ibadah, fiqh dan seumpama. Jika khilaf antara haram dan makruh, maka tinggalkan. Dia panggil al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu amat-amat disarankan. Jika kata Al-Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam dalam Qawaid Ahkam, Nenek Sultan Ulama, the king of scholars, khilaf antara haram dan makruh tinggalkan. Khilaf antara wajib dan sunnah lakukan. Kan kita dapat wajib orang yang mewajibkan, kita dapat juga sunnah orang yang mensunnah. Macam itulah. Jadi kembali pada yang tadi, tak dinafikan tawassul itu disyariatkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-36, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah Taala kata, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada kamu kepada Allah, dan carilah wasilah kepadanya. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu berjaya. Wasilah itu ada, persyaratan itu ada. Malah dari sudut praktikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sentiasa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi praktikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tawassul dengan nama Allah, tawassul dengan sifat Allah, tawassul dengan ibadah dan tawassul dengan doa-doa orang yang soleh. Itu saja. Adapun tawassul dengan orang yang mati tidak ada sebenarnya. Begitu juga tawassul dengan keagungan-keagungan tertentu, termasuk bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta lah dengan keagungan Nabi Muhammad. Walaupun tak dinafikan, diharuskan oleh sebagian para fuqaha di atas dasar-dasar tertentu, tapi tidak ada nas yang menyokongnya. Dan dia bukan amalan salafus soleh. Cari seorang salaf, cari seorang sahabat Nabi yang berdoa sedemikian, tidak ada. Sebab itu tak dinafikan. Sebagai ulama-ulama, sebagai besar ulama-ulama hadis, ulama-ulama fiqh kata, walaupun dia tak katalah benda itu haram atau seumpamanya, tapi dia kata tidak perlu. Kerana agama yang jelas ialah apa dipraktik oleh Rasulullah SAW, yang dipraktik oleh sahabat, dan Allah SWT ni tak perlu benda-benda seumpama itu. Kan? Nak minta-minta dengan dia direct. Tak perlu kita sandarkan kepada benda-benda yang kadang-kadang belum tentu lagi. Kan? Siapa yang dapat beri jaminan orang yang duduk dalam kubur tu duduk dalam syurga? Boleh bagi jaminan? Silap-silap kita lebih mulia daripada pasal kedudukan kita di syurga. Kita tidak tahu. Nabi saja yang tahu. Allah saja. Dan Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Terus minta kepada dia. Wa idza sa'alaka 'anni 'ibadi fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-Ku bertanya tentang Aku, beritahu dia, Aku dekat. Aku memustajabkan doa orang-orang yang berdoa. Allah dengan kita ni bukan jauh mana, dekat ya. Sebab itu bila sahabat Nabi berzikir, bertakbir dengan kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata, irba'u ala anfusikum innakum lam tad'u asamma wala ba'ida wa huwa qaribun wa huwa ma'akum wa huwa sami'ul 'alim. Kenapa kamu berzikir macam tu? Kenapa kamu dengan kuat sedemikian rupa? Adakah kamu berzikir kepada orang yang pekak atau orang yang jauh? Tidak. Allah Ta'ala itu maha mendengar. Allah Ta'ala itu dekat. Dia bersamamu. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa? Tapi waktu dia tidaklah melibat kesyirikan ni sangat. Adapun setengah-setengah tawassul tu memang syirik lah. Terutama tawassul ni bukan hanya, ya Allah, aku minta dengan itu masih ada konteks kita kata sedikit khilaf lah. Memang syirik betul tu minta direct kat dia. Wahai Tok Syekh, tolonglah kami. Macam ada sebagai orang tarekat, dia pergi kubur, dia gosok kubur. Siap doa lagi.
Ya Shaykhana a'inuna, Ya Shaykhana a'inuna. Mari orang Malaysia duduk lambung dia. Oh, inilah wali Allah, inilah wali Allah. Apa maksud Ya Shaykhana, Ya a'inuna? Wahai Tok Syekh kami, tolonglah kami. Itu tak ada khilaf, memang syirik. Minta dengan dia direct. Tapi tak dinafikan lah. Sebahagian orang-orang seumpama ini, dia kata, kita, pasal orang kubur tu dia dengar. Jadi dia boleh doa ke Allah. Tapi bila kita lihat dari sudut praktikal agama, dia tidak ada sama sekali dan tak perlu. Tak perlu. Nampak? Rengkah tu. Kan? Pasal apa ni nak belanja saya makan? Jadi mungkin setakat itu dulu, insyaAllah ta'ala saya rasa. Mudah-mudahan aku qauli azab sazuman. Nanti dia kuliah yang akan datang saya top up sikitlah, top up mungkin ada benda-benda yang kita perlu tahu. Kerana tak dinafikan, dia satu bab yang besar untuk kita kongsikan. Walaupun nak faham dia mudah saja. Islam ni mudah. Dan kita nak beribadah kepada Allah ni tidak rumit sama sekali. Kita kena ingat kita Allah ni dekat. Dan kita beramal mengikut apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Allah Taala terima, tentu. Dan tidak susah pun nak Allah Taala mustajab doa ni. Saya tanya yang perlu pergi tawasul merapu-rapu tu, Allah Taala susah sangat aku nak terima doa kita ni. Allah Taala boleh terima anytime anywhere doa kita, tuan. Minta tak pernah dapat pun. Sebab awak belajar takbir lagi. Konsep doa ni bukan minta apa yang kita nak, bukan dapat apa kita minta. Walaupun kita setiap apa yang kita minta, Allah Ta'ala beri. Tapi kepelbagaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni bukan hanya beri apa yang kita minta. Dia beri dalam bentuk-bentuk yang lain, lebih besar daripada apa yang kita minta. Kalau dia tak beri sekalipun, dia beri pada hari kiamat. Malah tak dinafikan, tuan-tuan. Dalam banyak-banyak benda yang kita minta, hak Allah, hak kita tak minta, Allah Ta'ala beri lebih banyak lagi. Betul tak? Tu Imam Ghazali sendiri sebut oleh ayat tu. Yakinlah kepada Allah, jika kamu memohon kepadanya, dia akan memakbulkanmu. Di atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jika kamu rasa dia tak bagi sekalipun, apa yang Allah Taala telah beri kepadamu daripada apa yang kamu tidak minta itu lebih banyak. Betul tak? Tuan-tuan minta lahir jadi orang Melayu. Lahir tu jadi Islam. Diberikan itu, diberikan ini. Ada minta, tak pernah minta. Hatta sihat pun kita tak pernah minta dengan Allah Ta'ala beri. Kan? Saya tak pernah minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab jadi ustaz, tak pernah minta dengan. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala perancangannya lebih baik. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Sebab itu menjadi seorang muslim bukan hanya amalan tapi prinsip yang kita pegang. Itu saya nak terangkan kepada sebahagian daripada tuan-tuan supaya kita faham. Kan? Dan kalau tuan-tuan belajar ilmu tasawuf peringkat tinggi, belajar buku Hikam Ibnu Athaillah, apa kata beliau dalam sebahagian hikam ni, dia kata, yang Arabnya saya lupalah, dia kata janganlah dengan sebab kamu meminta-minta pada Allah akhirnya kamu rasa Allah Ta'ala tak bagi, akan menyebabkan kamu berduka dan berputus asa. Percayalah, dia kata, inna Allah adamina lakumul ijabah, Allah Ta'ala menjamin kemustajaban kepadamu. Tapi dia kata kadang-kadang Allah Ta'ala tak beri apa yang kamu minta, dia beri yang lebih baik daripada itulah. Kadang kamu tidak tahu. Memang kalau kita kaji betul-betul kan, hak kita minta ni banyak lagi. Hak kita tak minta, Allah Ta'ala bagi banyak lagi. Lebih bernilai daripada apa yang kita minta. Dan dia kata Allah Ta'ala beri kadang-kadang bukan apa yang kamu minta, tapi apa yang dirasakan baik baginya. Apa yang Allah kita minta tu kadang-kadang, kata Ibn Athaillah, tak bagus untuk kita. Maka Allah Ta'ala tak bagi. Tapi dia beri benda yang lebih baik untuk kita. Kan? Ada orang lelaki dia minat kat perempuan ni, ya Allah kahwinkanlah aku dengan dia, ya Allah, ya Allah kahwinkan aku dia. Lalas tak dapat kahwin, perah dia. Lalas dia dapat isteri lebih baik daripada perempuan yang dia nak tu. Kan? Ada hikmah, setiap benda yang berlaku ni ada hikmahnya, tuan-tuan. Kan? Tapi kita kena yakin Allah Ta'ala memang bagi, tuan-tuan. Pasal ada hadis Nabi. Nanti saya baca hadis. Hadis Abu Sa'id yang riwayat dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih. Tentang doa ni.
Kalau kita minta je mustajab, tapi macam mana bentuk-bentuk kemustajaban itu? Nanti saya sebut dalam waktu yang lain. Nampak? Ha. Dan kadang-kadang kata Ibnu Athaillah, Allah Ta'ala beri pada waktu yang dia mahu, bukan waktu yang kamu mahu. Ha. Nampak? Jadi prinsip doa ni dia teramat luas. Asalkan kita faham dan tahu cara yang disyariatkan macam mana. Ha, jadi okey lah. Sebab tu saya kata doa ni bukan benda susah. Benda yang paling mudah ibadah ni doa lah. Kenapa nak dirumit-rumitkan sehingga dilakukan benda yang tidak pernah disyariatkan. Ha. Nampak? Allah Ta'ala tidak pernah jamin tidak ada kesesatan dalam agama. Tidak pernah. Tapi Allah Ta'ala jamin ada keaslian dalam agama. Berbeza dengan agama-agama terdahulu. Allah Ta'ala tak jamin ada kesesatan dan Allah Ta'ala juga tidak preserve agama berkenaan. Allah Ta'ala tak jamin keasliannya. Tapi Islam sama juga. Allah Ta'ala tidak jamin tak berlaku kesesatan. Kesesatan akan berlaku. Lepas tu yang Nabi kata, iftaraqat ummati ila apa? Iftaraqal yahud apa? Sataftariqul iftaraqatil yahud ila ihda wa sab'ina firqah. Wa iftaraqatil nasara ila isnain wa sab'ina firqah. Wa sataftariqu ummati ila salasatin wa sab'ina firqah. Nabi kata orang Yahudi berpecah 71 golongan. Orang Kristian berpecah 72 golongan. Umat aku akan berpecah 73 golongan. Islam tak jamin kesesatan tidak ada. Memang ada di mana-mana. Penyelewengan, kesesatan, takut tambah, buang sana, buang sini. Ajaran yang bukan Islam dikatakan Islam itu Islam. Allah Ta'ala tak jamin. Akan berlaku. Memang ada. Tapi yang the real Islam, Allah Ta'ala preserve. Berbeza dengan agama dulu. Tak jamin kesesatan, juga tak jamin agama. Ini Allah Ta'ala tak jamin, tapi agama Allah Ta'ala jamin. Cuma nak cari agama yang betul, tu kita kena cari. Itu pentingnya belajar. Dia orientasi ilmu kita mesti betul. Quran, hadis Nabi, ulama-ulama salafus soleh, ahli-ahli tafsir, ahli-ahli fuqaha. Jadi jalan dia memang macam tu. Jawab. Oh, dia tanya pendek, anda jawab punya panjang. Jadi mungkin setakat itu dulu. Nampak? Kalau tak terjawab juga lepas sembahyang kita jumpa. Satu jam kita jumpa. Tapi kena bawa anak pergi kedai tom yam ah. Makan lagi, ustaz dia tak habis-habis makan. Aku lekau li azhar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.